Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Dinasti Tang. Dinasti Tang adalah salah satu dinasti kekaisaran paling besar yang pernah berkuasa di Tiongkok. Para sejarawan menyebutkan Dinasti Tang menjadi puncak peradaban Cina yang pengaruhnya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Lantas bagaimana sejarah Dinasti Tang? Muammar Iqbal M. Arief dalam buku berjudul Sejarah Peradaban Kuno, Dari Zaman Prasejarah Sampai Penaklukan Romawi menjelaskan bahwa Dinasti Tang, 618 Masehi 907 Masehi, adalah salah satu periode paling cemerlang dalam sejarah Cina. Masa ini terkenal dengan masa kemakmuran ekonomi, keemasan kebudayaan, serta stabilitas politik. Pendiri Dinasti Tang adalah Kaisar Gaozu atau sebelumnya terkenal sebagai Li Yuan. Li Yuan sebelumnya berhasil menggulingkan kekuasaan Dinasti Sui dalam Perang Saudara dan kembali mempersatukan Tiongkok. Sejarah berdirinya Dinasti Tang bermula dari pemberontakan pada masa Dinasti Sui awal abad ke-7 Masehi. Dinasti Sui perlahan-lahan mengalami kemunduran akibat pemerintah mereka yang otoriter dan melaksanakan berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat, misalnya kerja paksa proyek besar mulai bangunan, terusan-terusan, hingga tembok besar. Kekecewaan rakyat yang tidak bisa dibendung memicu pemberontakan besar. Pada tahun 617 Masehi muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Li Yuan dan Li Shimin, putranya, yang selanjutnya menjadi Kaisar Tang Taizong. Pada pemberontakan ini, Dinasti Sui berhasil ditumbangkan dan ibu kota Chang'an, sekarang 11 An, berhasil direbut pada tahun 618 Masehi. Selanjutnya, Li Yuan mendeklarasikan diri sebagai kaisar dan ia mendirikan Dinasti Tang. Reni Kurniawati dan Nauyah dalam buku berjudul Budaya, Politik, Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok, RRT, menjelaskan bahwa kekuasaan Dinasti Tang selama 3 abad memunculkan transformasi besar bagi rakyat Cina. Beberapa contohnya, pada masa ini ada sistem perekrutan pegawai negeri lewat ujian kenegaraan. Pada masa ini ada 2 penyair besar di Cina, yakni Li Bai dan Du Fu, pelukis terkenal seperti Yao Fang dan Han Gan. Pada awal abad ke-10 Masehi, kemunduran Dinasti Tang mulai terlihat. Hal ini diakibatkan perang saudara dan perebutan kekuasaan yang mengakhiri masa kejayaan dan menjadi penyebab runtuhnya Dinasti Tang tahun 907 Masehi. Masa akhir pemerintahan Dinasti Tang ditandai dengan berbagai kasus pemberontakan, korupsi, hingga pembagian kekuasaan. Akhirnya Dinasti Tang runtuh saat terjadi pemberontakan petani dan invasi suku bangsa kawasan utara. Itulah pembahasan tentang sejarah Dinasti Tang di Tiongkok dan keruntuhannya. Dinasti Tang di Tiongkok adalah salah satu kekaisaran terbesar yang pernah memimpin Cina. Bahkan, periode pemerintahan Dinasti Tang juga dianggap sebagai masa kemajuan budaya Cina. Zain dan Nasution dalam penggunaan bahasa Mandarin era Dinasti Tang dengan era modern, studi komparatif menyebutkan bahwa Dinasti Tang membawa Cina menuju masa kejayaan hingga mampu bekerja sama dengan kerajaan lain di luar negeri. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar Dinasti Tang di Tiongkok, simak selengkapnya di artikel berikut. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Dinasti Tang di Tiongkok adalah salah satu kekaisaran besar yang pernah menguasai Cina. Dinasti Tang berkuasa di Cina selama kurang lebih 3 abad, yakni sekitar 618 Masehi hingga 907 Masehi. Sejarah Dinasti Tang di Tiongkok bermula dari jatuhnya pemerintahan Dinasti Han pada 220 Masehi. Hal itu membuat pemerintahan di Cina mengalami perubahan kepemimpinan, mulai dari Dinasti Wei, Jin, Wuhu, hingga Sui. Ketika Dinasti Sui memerintah Cina dari tahun 589 hingga 618 Masehi, negara tersebut mengalami berbagai kemajuan. Sayangnya, pemerintahan Dinasti Sui berakhir buruk. Bahkan, kaisar terakhir Dinasti Sui dibunuh oleh kanselirnya sendiri, yaitu Yuan Huaji. Kabar tersebut mendorong Li Yuan, sepupu Kaisar Sui, sekaligus Adipati Tang melakukan pemberontakan guna mengambil alih kekuasaan Yuan Huaji. Akhirnya, Li Yuan mendirikan kekaisaran baru bernama Dinasti Tang.
Dirinya mendapatkan gelar sebagai Kaisar Gaozu dan berkuasa dari 618 hingga 626 Masehi. Dinasti Tang mencapai masa keemasan di masa kepemimpinan Kaisar Xuanzong sekitar tahun 712 hingga 756 Masehi. Di masa ini, China mempunyai angka inflasi yang rendah dan memiliki pemimpin progresif. Selain itu, di masa tersebut berkembang agama Buddha serta Taoisme. Kaisar Xuanzong juga mempunyai ketertarikan terhadap puisi, musik, serta kebudayaan. Hal ini membuat budaya Tiongkok mengalami perkembangan pesat. Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan di masa ini adalah reformasi keuangan, menghapus hukuman mati, menggalakkan perdagangan maritim, hingga membangun jalan serta kuil. Demikian sederet informasi mengenai dinasti Tang di Tiongkok. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.